Die gleich. Proteinnya dan gizinya sangat tinggi guys, dibanding dengan ikan-ikan pada umumnya ya. Makanya posisi daging itu amat amat mahal guys. Ini kita buang aja guys ya, kita ambil hatinya aja. Ini sesuai dengan selera guys. Kita potong depan dulu. Dia banyak yang suka juga ya bagian kepalanya. Seperti ikan-ikan pada umumnya guys. Nah, kita potong sesuai dengan selera ya. Pisaunya sangat tajam sekali guys. Guys, satu, dua, tiga, empat, thank you.
Jadi dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 guys. Satu lagi guys. Ini tulang tengahnya guys, yang keras nih guys. Nah biasa ini langsung kita bumbu ya, bumbu untuk pepes ya guys. Dua, bikin guys. Dua, tiga. Besar-besar guys, guys. Empat. Nah, empat kepalanya guys. Nah, ini minta juga kepalanya. Lima, 6, 7, 8, nah, bonus ya guys. Ya, ada 8 botong guys. Pisaunya ini bahaya guys. Tajam kali guys, gawat. Masih keluar darah guys. Oke okay guys, konten untuk memotong untuk kita pasak pepes ya guys, dari satu ekor ikan lubang. Alhamdulillah menjadi 8 potong guys. Maaf guys, darahnya masih mengalir guys. insiden motong lubang guys. Nah ini guys, ini ada lubang yang besar guys. Kita lihat dulu ya sebentar ya.
Ini ukuran yang hampir 3 kilo, guys. Nah, ini guys. Nah, seperti ini guys. Kelihatan? Nah, ini 3 kilo, guys. Alhamdulillah. Nah, di dalamnya ada yang 2 kilo dan ada yang 1 kilo, guys. Ini 3 kilo, oke. Okay? Nah, cukup sekian, guys, kontennya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tombol lonceng notifikasinya dipijit, guys. Jangan dijilat. Dan tetap semangat. Billahi taala. Wassalam. Nah, ini guys, bumbu-bumbunya ya. Untuk kita buat pepes ya, yang spesial, pepes lubang, ikan lubang si pedo elong cungcurungan puyuh. Jadi dari tomat, sereh, lengkuas, ini ya, ini salam. Bawang daun atau daun bawang, gak apalah, bawang daun. Ini daun kemangi, guys, yang ini bikin segar. Yeah. Nah, kita nunggu meracik. Nah, ini kedua barusan bumbu-bumbunya ya. Nah, sebelum nanti bumbu-bumbu yang serbuknya ya. Nah, kita continue. Nah, yang bumbu-bumbu tadi ya, yang bumbu-bumbu yang mentahnya. Nah, ini yang kita blender, guys. Ini dari kuning, kemiri, bawang merah, bawang putih. Nah, seperti ini, guys, ya. Sesuai dengan selera kita ya, banyak atau gimana nya ya, kita nggak bisa prediksikan berapa berapanya gramasinya, berapa berapanya antara kuning, kemiri, bawang putih, bawang merahnya, guys. Kita sesuaikan dengan kebutuhan ikan lubangnya, guys, yang tadi kita udah potong-potong ya. Nah, seperti ini. Nah, kita selanjutnya untuk memberikan bumbunya, guys. Oh ya, sebelumnya guys, kita seharusnya ini kita iris-iris dikit ya guys, biar bumbunya meresap. Ini kita iris-iris ya, ini belum. Nah, kalau mau buat pepes atau apa saja selain dari ikan lubang, ini kulitnya kita iris-iris, guys, sampai ke dagingnya. Jadi bumbunya apabila nanti di apa namanya diaduk dengan bumbu yang udah tadi jadi, meresap, guys, bumbunya. Itu yang Sena Duander Kapal Lufa ya. Ini iris-iris, guys, semuanya, guys. Iris-iris biar meresap. Nah, kemudian ini daun pisangnya, guys, yang nanti kita sedikit lah, sekilas kita bakar dulu biar harumnya keluar dan tidak mudah dibentuk. Mudah dibentuk. Dan mudah dibentuk, guys. Nah, sekian dulu, guys, ya. Mengenai bumbu yang tadi ini, to be continued. Nah, seperti ini, guys. Nah, udah diiris-iris ya, jadi bumbunya meresap ke dalam nantinya ya. Nah, seperti itu, guys. Nah, oke. Okay. Yeah. Sebetulnya ada juga yang digoreng kuning, ada juga yang dibakar, guys. Cuma yang spesifik atau yang ideal memasak atau apa namanya proses untuk persiapan makan ikan lubang itu biasanya yang ideal dan sering dibuat itu pepes, guys. Apalagi kalau dimakan dingin besoknya, guys. Jadi jangan dimakan panas-panas. Yang paling enak itu istilah Sundanya
pepes bari guys, pepes ikan lubang bari. Nah maksudnya bari itu dibesokkan atau didinginkan, tidak dipanaskan atau tidak diangkatkan dulu dagingnya, langsung kita makan dengan nasi dan teman-temannya guys. Itu masya Allah muntazidan guys rasanya. Nah gitu guys ya, nanti kita sambung lagi proses setelah matangnya guys. Nah ini udah komersi guys, di Dapurdu udah sedia menu ikan pepes lubang ya, dan unlimited guys, tidak serta-merta tiap hari ada. Jadi apabila ada yang limited berminat, edition nah itu maksudnya ya, limited bukan unlimited guys, limited edition guys, salah guys. Saking semangatnya guys. Nah jadi apabila berminat bisa order langsung ya ke Dapur Dul, alamatnya di Jalan Cempaka Warna guys, Kota Tasikmalaya. Jadi apabila ada yang order siap kita buat, selama stok ikan lubang hasil mancing atau jujur guys ada. Jadi kita bukan ikan lubang atau sidat yang budidaya guys, tapi betul-betul dari alam guys. Nah gitu guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tombol notifikasinya di pijit guys, jangan dijilat. Alhamdulillah guys, matang nih, 20 menit kita kukus guys, sudah jadi nih pepes ikan lubang atau sidat ya, jenis mamurata guys, yang hasil pancingan dari sungai guys, si Pedo Elom Sungcurungan Puyuh. Silahkan di order limited edition guys, ini cuma ada 4 bungkus, silahkan di order bagi yang dekat Tasikmalaya. Bagi yang jauh ya bisa saja sih, asal ongkirnya sesuai guys. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tombol notifikasinya di pijit guys, jangan dijilat. Wassalam.